Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Wasilatuna. Bertemu kembali dengan channel kami, Wasilatuna Media Berbagi Ilmu. Sahabat, pada beberapa tutorial kami membuat di antaranya adalah menginstal font Arab, kemudian mendownload file font tersebut secara gratis. Baik. Di sini kami ingin menjelaskan bahwasanya pada pembuatan tutorial tersebut ada blog yang harus dikunjungi untuk mendownload dari font tersebut. Dulu namanya Wasilatuna Blogspot. Nah, untuk saat ini karena ada beberapa hal dan beberapa alasan, blog tersebut tidak diaktifkan atau diganti dengan blog lain, dan link dari font yang dulunya kami buat pada blog tersebut saat ini dipindah pada deskripsi pada video tersebut. Jadi kalau sahabat melihat video download font Arab free, kemudian cara install font Arab di laptop, di bagian deskripsi sahabat tinggal klik, kemudian di bagian info, di bagian bawahnya ada keterangan info penting untuk mengunduh file 42 font Arab free, klik link Google Drive ini. Maka tinggal klik di sini, maka proses pendownloadan akan ada. Jadi kami letakkan link tersebut tidak pada blog seperti yang dulu, tetapi di bawah deskripsi atau di dalam deskripsi sudah kami cantumkan link dari font free tersebut. Kemudian ada tutorial yang lain, diantaranya adalah cara menulis transliterasi Arab Latin. Di tutorial ini juga ada pedoman transliterasi yang harus di-download melalui blog ini, blog wasilatuna.blogspot. Saat ini link dari pedoman itu sudah kami cantumkan pada bagian deskripsi, pada info penting untuk mengunduh file pedoman transliterasi Arab, klik link drive google.com atau Google Drive ini. Tinggal klik saja, maka pedoman dari transliterasi akan bisa di-download. Kemudian yang ketiga, tutorial yang ketiga adalah cara menginstal font Arab 250 font Arab download free. Untuk font ini sementara kami khususkan untuk pelanggan kami, untuk membership kami. Jadi mereka bisa mendownload sebanyak 250 font Arab, dan kami letakkan juga link dari font tersebut pada deskripsi, pada poin info penting untuk mengunduh file 250 font Arab free, klik link Google Drive ini. Jadi kami sampaikan bahwasanya sekali lagi blog yang dulu kami buat untuk meletakkan link dari font tersebut telah tidak aktif, dan link dari font tersebut kami pindah pada deskripsi tiap-tiap video. Baik, bagi yang ingin bergabung untuk menjadi membership dan bisa belajar privat tentang bagaimana mengolah teks Arab, tinggal klik saja, klik gabung. Kemudian di sini klik sesuai dengan budget sahabat sekalian. Apabila ingin berhenti sewaktu-waktu, kalian tinggal memilih dan melakukan keinginan kalian tanpa ada efek, tanpa ada ikatan kepada YouTube kami. Baik, di sini kami membuka kelas privat. Jadi untuk kelas privat teks Arab, bimbingan online privat 2 jam untuk sekali transaksi. Kemudian untuk kelas privat OK, ada bimbingan online sebanyak 4 jam atau 60 kali 4 dalam 1 kali transaksi.
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita buat ini bisa bermanfaat bagi sahabat sekalian. Support terus channel kami, klik subscribe bagi yang belum, nyalakan loncengnya. Dan apabila ada pertanyaan, kirim di kolom komentar atau ketik di kolom komentar. Support terus, terima kasih atas supportnya selama ini. Wasilatuna media berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.